Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini hunting lagi hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14 lebih 40. Kita sekarang lokasinya ada di sisi selatan, sinyal masuk stasiun Delanggu. Sebentar lagi akan lewat, yaitu KRL dari Jogja. Nah, KRL masuk jalur 3 dan di sana di jalur 4 sudah ada KRL juga ya. Saya nggak tahu itu apakah trouble atau gimana. Tapi yang jelas KRL yang di jalur 4 itu posisinya off atau tidak sedang berdinas. Oke, kita masih nunggu beberapa kereta api lainnya yang akan melintas langsung dan juga berhenti. Berhenti cuma KRL ya tentunya. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Argo Wilis nomor K6 dari Bandung tujuan air Surabaya Gubeng segera melintas. Wilis tadi menggunakan lokomotifnya, menggunakan livery spesial Natal dan tahun baru 2022. Kita sekarang saksikan KRL dari Solo Balapan tujuan akhir Yogyakarta. Argo Wilis dan KRL sama-sama sudah meninggalkan stasiun Delanggu untuk menuju tujuannya masing-masing. Kita masih nunggu beberapa kereta api lainnya ya. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, sebentar lagi ke Alodaya. Nomor KA160C dari Bandung tujuan akhir Solo Balapan. Mohon maaf ya, karena sedang azan asar, jadi saya tidak banyak bicara.
Oke Kak Alo, daya sore dari Bandung berangkat pagi sampai Solo sore. Oke, kita tunggu kereta berikutnya ya yang akan lewat di sini. Jadi pantau, saksikan terus video ini sampai selesai. Kak Alo Gawa 284 dari Jember tujuan Air Purwokerto akan melintas petak stasiun Delanggu dan stasiun Ceper. Logawa papasan sama Argo Dwi Pangga nomor KA10 dari Gambir tujuan Air Solo Balapan sudah melintas langsung di stasiun Delanggu. Oke, kita masih nunggu beberapa kereta api berikutnya ya yang akan melintas di sini. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Dan ini lampu hijau. Oren no, mandek stasiun ini oren. Apa ya? 14 hijau. Ayo ren. Lho kan kuning lho ren. Nah, yo ren. Kono ren. Sebentar lagi yang mau masuk stasiun Delanggu ada KRL dari Jogja tujuan akhir Solo Balapan. Akan masuk jalur 3 untuk naik turun penumpang kemudian diberangkatkan kembali. Para rel fan yang baru saja menemani saya nanti di sini. Sebentar lagi yang akan masuk ini KA Bengawan dari Pasar Senen tujuan Air Purwosari. Dan di sana papasan sama KRL yang berhenti di jalur 2 dari Solo Balapan tujuan akhir Yogyakarta. Banyak momen papasan ya hari ini. Lagi beruntung nih.
Mantap. Masinis KRL ngagetin. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya melintasnya KRL dari Solo melawan tujuan akhir Yogyakarta, sekaligus menjadi penutup pada video anting kereta hari ini, hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Terima kasih yang telah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf bila videonya kurang maksimal. Kita bertemu lagi pada video hunting kereta api selanjutnya. Saya tutup. Wahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.